Hai semua, jumpa lagi. Kali ini saya kongsikan resepi tuna bun cheese ya, dan pizza tuna. Bahan-bahan sama seperti sebelum ini, yaitu seperti yang tertera di screen dan juga yang terdapat dalam ruangan description ya. Saya gunakan bread maker untuk menguli dough ya. Jika teman-teman menggunakan mesin ini, kita campurkan semua bahan mengikut susunan dan setkan masa. Mesin ini akan uli dough yang kita kehendaki ya. Jika teman-teman tiada mesin ini, boleh juga mencampurkan semua bahan-bahan tadi dan uli selama 5 hingga ke 10 menit ataupun 10 menit hingga ke 15 menit dan perapkan dough sehingga 30 menit atau 1 jam ya. Ini dough yang sudah diuli oleh mesin tadi, sudah dibiarkan kembang selama 1 jam ya kawan-kawan. Kita uli sekejap untuk mengeluarkan angin di dalamnya, kemudian kita canaikan memanjang dan canaikan nipis-nipis ya. Kemudian kita bahagi dua bahagian. Dan canaikan secara memanjang membentuk segi empat tepat ya. Ini saya membuat mini pizza ya, jadi saya akan potong kecil-kecil sedia. Kemudian kita biarkan mengembang sekejap ya. Kita sediakan toppingnya. Saya menggunakan tuna flake seperti ini. Kita gunakan separuh daripada satu tin yang besar. Kita ambilkan separuh dan kita akan tambah dengan garam serta mayonis ya. Tambahkan paprika ataupun serbuk garlic. Jika teman-teman tidak serbuk garlic, boleh menggunakan serbuk halia. Paprika akan menambah sedikit kepedasan. Jika tiada paprika, teman-teman boleh menggunakan serbuk lada putih ya. Di sini saya tambahkan mayonis. Dan gaul rata. Ok,
kita pindahkan sedia dough pizza ini ke atas loyang yang sudah dilapis dengan kertas pembakar. Dan biarkan kembang sekejap, barulah kita letak intinya nanti ya. Untuk bahagian dough yang separuh tadi, kita potong kepada 8 bahagian seperti ini. Kemudian kita akan bulat-bulatkan dan buat bun tuna bekeju ya. Kita masukkan inti dan bulatkan kembali. Letakkan dan susunkan di atas dulang yang sudah dilapis dengan kertas. Ulang proses yang sama sehingga semua bun selesai dibulatkan ya. Selain daripada menggunakan mayonis, kita juga boleh menambah cheese dalam bun tuna ini ya. Boleh menggunakan mozzarella cheese atau cheddar cheese untuk dimasukkan bersama. Ini mini pizza yang sudah kembang, kita letakkan topping di atas. Kemudian lapiskan dengan keju cheddar. Bakar 10 menit. Menggunakan suhu 150 derajat Celsius ya kawan-kawan. Api atas dan bawah. Ini pizza yang sudah dibakar. Jika teman-teman mahukan rotinya yang nipis, canaikan adonan nipis-nipis ya. Selamat mencoba ya kawan-kawan. Ini pula bun tuna, bakar dengan menggunakan api atas bawah selama 10 hingga ke 15 menit menggunakan suhu 150 derajat Celsius. Lepas dibakar, kita susun di atas rak untuk menyejukkan terlebih dahulu ya. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Bye.